Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang saya kasihi sekalian, kedatangan Ramadan dinanti dan disambut dengan penuh keinsafan untuk mencari segala macam ganjaran pahala yang dijanjikan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan anak Adam pahalanya akan digandakan 10 kali ganda sehinggalah 700 kali ganda. Allah berkata, kecuali puasa. Sesungguhnya ia milik aku. Akulah yang akan membahagi-bahagikan ganjaran pahalanya. Kita sedia maklum, sesungguhnya Ramadan sebagai bulan mendidik jiwa. Kita perlu meningkatkan kesabaran dalam mengurus dan mengawal nafsu daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala puasa, sama ada melalui percakapan dan perbuatan seperti mengumpat, menfitnah, bergaduh dan sebagainya. Sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, apabila seseorang kamu berpuasa, janganlah ia bercakap perkara-perkara yang kotor dan sia-sia. Dilarang juga bertengkar dan memaki hamun. Apabila ia dimaki hamun oleh seseorang atau diajak bermusuhan, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku berpuasa hari ini. Termasuk dalam konteks mengawal nafsu ialah ketika membeli juadah berbuka sebagai contoh di bazar Ramadan yang dinanti-nantikan oleh segenap lapisan masyarakat. Masyarakat juga diingatkan agar tidak menjadikan bazar Ramadan sebagai pesta makanan dan medan untuk membalas dendam seharian menahan lapar dan dahaga. Kita sepatutnya meletakkan nilai dan hikmah puasa itu lebih tinggi berbanding nafsu makan yang tidak pernah puas. Janganlah akhirnya nanti bazar Ramadan menjadi bazir Ramadan yang boleh menyebabkan kita tewas dalam perjuangan melawan hawa nafsu semasa berbuka puasa. Amalan membazir amat ditegah oleh Islam. Sudah pasti, kita tidak mahu tergolong sebagai saudara syaitan seperti mana yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 27 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Tuntutan bersederhana ketika mengambil makanan telah dijelaskan menerusi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang bermaksud, dan makanlah serta minumlah, dan jangan pula kamu melampau. Sesungguhnya Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas. Hadis yang diriwayatkan oleh Miqdam bin Ma'ad Karib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, anak Adam itu tidak memenuhi suatu bekas yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap yang dapat meluruskan tulang belakangnya, iaitu memberikan kekuatan kepadanya. Sekiranya tidak dapat, maka 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 lagi untuk pernafasan. Marilah kita mencontohi panduan berbuka puasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan makanan yang mudah dimakan dan dicerna. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan tentang amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum melakukan solat dengan rutab, iaitu kurma yang masih basah dan segar. Dan jika tidak menemukan rutab, baginda berbuka dengan kurma. Dan jika tidak mendapat kurma, baginda berbuka dengan meminum beberapa teguk air. Dalam sebuah hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan maksudnya, apabila dihidangkan makanan, maka mulailah dengannya, iaitu makanan itu, sebelum kamu solat maghrib
dan janganlah kamu terbopoh gapah ketika makan. Akibat dari pembelian yang terlebih, kadang-kadang seseorang tidak dapat menghabiskan makanan-makanan yang dibeli. Sebagai contoh, kuih 5 biji hanya 2 biji yang dimakan. Nasi sebungkus hanya suku yang diusik. Juadah-juadah yang lain hanya diusik sepertiga sahaja. Hasilnya, banyaklah makanan yang terbiar begitu sahaja yang akhirnya akan dibuang. Dari pembaziran makanan, terjadi pula pembaziran uang. Alangkah baiknya jika wang yang lebih itu diberi makanan untuk golongan anak yatim, orang miskin atau yang susah kehidupannya. Betapa sayunya hati mereka jika mereka melihat perbuatan setengah kita yang membazirkan makanan, sedangkan mereka sangat susah untuk mendapat sesuap nasi. Pembaziran makanan ini bukan sahaja terjadi kepada si pembeli, malah si peniaga juga kadang-kadang terpaksa membuang makanan yang tidak habis dijual. Mungkin jika makanan itu masih dalam keadaan baik, boleh dipertimbangkan untuk ia diberikan kepada sesiapa sahaja yang memerlukan. Untuk mengakhiri perkongsian kali ini, maka perkara-perkara berikut hendaklah diberi perhatian. Yang pertama, umat Islam hendaklah menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh khusyuk dan mempunyai nilai ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Taala. Yang kedua, umat Islam hendaklah tidak menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang membazir dalam membeli juadah makanan untuk berbuka dan bersahur. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa ingat bahawa bulan Ramadan ini merupakan bulan untuk meraih sebanyak-banyak pahala dan mohon keampunan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Semoga kita semua lebih berhati-hati tatkala berada di bazar Ramadan. Janganlah kebaikan yang terdapat di bazar Ramadan itu memberikan keburukan buat diri kita, terutama dalam bab pembaziran. Ambillah peluang di bulan Ramadan yang hanya hadir sekali dalam setahun ini sebaik-baiknya. Janganlah kita bazirkan uang, makanan, masa, tenaga, pahala dan peluang berada di bulan yang mulia ini dengan sesuatu yang tidak mendatangkan faedah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala dan lebih-lebih lagi untuk mendapat keredaannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.